Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la ba'd. Apa khabar sahabat semua? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kita bertemu lagi pada pagi ini dalam sembang-sembang pagi. Cuma pagi ini agak sedikit malang ya, sebab kita tak dapat go on live kerana internet connection di kawasan saya ni, di Sri Palma Villa di Mantin, agak perlahan. Dan cuba tadi connect eh, cuba connect dekat apa Facebook Live, tak terconnect dia. Tak mau dia, sebab mungkin lemah dalam untuk buat live, kita perlu connection yang bagus lah. Jadi apapun, insyaAllah saya cuba juga untuk memberikan ataupun memenuhi komitmen ini. Dan insyaAllah saya percaya kalaupun tak banyak, sikit sebanyak daripada perbincangan kita ini ada juga manfaat dia, insyaAllah ya. Dan insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya ya untuk teruskan sembang pagi ini. Ya, insyaAllah selagi mana diberikan kesihatan oleh Allah SWT, diberikan ruang, peluang dan masa, insyaAllah kita akan bersama pada setiap pagi insyaAllah selama lebih kurang setengah jam untuk sembang-sembang topik-topik ataupun apa namanya, isu-isu yang mungkin boleh membawa sesuatu informasi ataupun maklumat ya, yang bermanfaat untuk kita bersama insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua sahabat yang like page saya, Ustaz Dr. Nik Rahim. Dan semalam saya ada post kepada semua apa nama ni, Facebook saya, yang sekarang ada 5 Facebook. Dan mungkin ada sahabat-sahabat mungkin bukan terkejut lah, tapi macam tertanya-tanya apa pasal banyak sangat eh, ramai sangat ke peminat. No, bukan masalah peminat. Sebenarnya yang add tu bukan dia orang, saya add dan dia orang accept, alhamdulillah. Dan kenapa saya add, dan ada jugalah yang add saya. Matlamat utama saya buka Facebook sebenarnya adalah pertamanya adalah untuk berkongsi perkara-perkara yang baik eh, sharing benda-benda yang baik yang kadang-kadang ada dalam fikiran kita, satu idea yang kita nak kongsi kepada sahabat-sahabat semua. Jadi saya buka akaun Facebook. Selain daripada itu, bagi saya Facebook adalah satu platform yang sangat cantik lah sebenarnya, kalau kita ingin berkongsi benda-benda yang baik. Dalam arti kata lain, berdakwah lah, berdakwah. Dan dakwah ni saya berfahaman ataupun berkeyakinan bahawa ia satu perkara yang wajib, mesti dilakukan oleh setiap orang. Walaupun secara zahirnya orang melihat yang berdakwah ni maknanya ustaz-ustaz lah ya, ataupun alim ulama lah, tapi sebenarnya dakwah ini bukanlah tertumpu pada ustaz-ustaz je sebenarnya. Kita orang biasa-biasa ni pun kena buat dakwah. Okey, kenapa perlu dakwah ya? Okey, mudah aje, simple je. Kita tengok anak kita lah, siapa yang dah ada anak eh, siapa yang belum ada anak, insyaAllah kahwin cepat-cepat, dapat anak banyak-banyak, ramai-ramai. Macam saya tak ramai lah, nah, anak baru 15, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita tengok anak kita ya, anak kita, kalau kita macam saya ni, saya ada 15 anak. So 15 anak ni, anak dia berbeza-beza tau ya? Siapa yang ada anak dia faham lah ya? Ada anak yang dia suka tiru apa yang kita buat. Kalau kita buat baik, baiklah dia. Sebagai contoh, kalau kita solat dekat rumah ya, kita solat berjemaah dengan isteri dan anak-anak yang lain, anak yang kecil 1-2 tahun ni pun dia boleh tengok, dia akan cuba ikut kan. Dan ada yang membesar dalam keadaan begitu, maksudnya dia tengok je ayah dia solat, mak dia solat, akak dia solat, abang dia solat, dia pun ikut. Kadang-kadang tak payah suruh pun, dia memang datang kehendak tu dengan sendiri. Tapi ada juga anak yang dia tengok, dia just tengok je lah, tengok orang solat, solat. Tapi kalau dia tengah masa tu tengah menonton TV ke, tengah main game ke, dia tak peduli pun. Solat-solat lah, nak solat kan, dia tak peduli pun ya? Dan kadang-kadang ada yang membesar sebegitu, orang solat dia tak peduli okay.
ada juga orang anak-anak yang bila kita solat, kita nak solat, kita pun suruh mereka bersiap-siap untuk solat kan. Jom-jom solat. Maka ada anak yang bila ajak solat je terus pergi. Bila, tapi mesti sebut, mesti cakap, mesti ajak. Kalau tak ajak dia tak mau. Baik, ada juga anak yang ajak tak mau. Okey, kena keraskan suara sikit. Anak, jom. Angkat, jom solat. Kena angkat suara sikit contohnya, barulah boleh dia bergerak atau wuduk dan ambil wuduk dan pergi solat bersama kita. Dan ada anak juga yang apa namanya, kita angkat suara tak jadi juga. So dia kenapa? Dia kena angkat rotan. Nah, tunjuk. Anak, solat. Ni nak. Contoh. Ini pengalaman sikitlah yang saya buat, pemerhatian, observation setelah berkahwin lebih daripada 30 tahun dan ada 15 anak, itulah pengalaman. Baik. Jadi ada setengah anak bila dia tengok rotan, pantas dia bergerak. Laju je. Laju je kan. Tapi ada anak tunjuk saja tak jadi. Ya, tunjuk dia buat tak tahu, relax, macam tak ada apa-apa, macam Abi ni main-main je kot, dia tak serius kot, Umi gurau je kot, tunjuk-tunjuk rotan sebagai contoh kan. Okey, ada juga macam tu. Dan ada anak yang tunjuk tak mau, kena tam rotan. Adus. Bila dia rasa sakit barulah dia bergerak. Ada juga macam tu kan. Okey, baik. Itu kategori yang agak serius. Okey, ada lagi yang lebih serius, ya. Bila kita ajak solat tak mau, nasihat tak mau, kita angkat suara pun tak mau. Kadang-kadang rotan pun tak mau. Rotan tak sakit kata dia. Dia pun sum lagi menyuruh kat mana-mana. So, bila kita tengok keadaan ini, apa yang kita buat? Apa yang kita perlu buat? Adakah kita akan biarkan mereka? Kalau kita biarkan mereka yang dah baik, yang boleh tengok, bila dia tengok dia buat, okey, tak ada masalah lah. Tapi macam mana pula yang tak buat? Yang tengok tak buat. So, mau tak mau kita kena bergerak. Artinya kita kena ambil tindakan. Apa tindakan kita? Ialah kita menyuruh mereka solat. Kita nasihat dia supaya solat. Kita ingatkan dia solat. So, ingat, suruh, nasihat, pesan, itu adalah dakwah sebenarnya. Kan? Kadang-kadang kita sedang, memang pun berdakwah. Tapi kadang-kadang kita tak perasan kita sebenarnya sedang berdakwah. Kita tak perasan. Sebenarnya apa saja seruan ataupun suruhan kepada benda-benda baik, dakwahlah tu. Dakwah ni bukanlah mestinya naik ke atas mimbar, mana berceramah, ribu-ribu orang, juta-juta orang tengok baru kita panggil dakwah. Tak. Dakwah ni mudah je, simple je. Maknanya apa benda saja yang kita suruh buat baik, anak kita nak bangun, nak bangun solat contohnya, nak tolong Umi dekat dapur, tu pun dakwah lah. Secara umumnya kalau kita suruh orang buat baik dan larang orang, siapa-siapa pun orang tu tak kisahlah, anak kita pun orang kan, isteri kita pun orang, suami kita pun orang. Jadi kalau apa saja yang kita ajak kepada kebaikan dan larang orang ataupun tegah seseorang daripada buat kemungkaran, maka dakwah lah tu. Jadi dakwah ni kena buat. Artinya apa jadi kalau anak kita biarkan? Anak dia tak matang. Anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Even kadang-kadang umur 30 tahun pun ada juga anak-anak yang masih belum matang. Yang nak kena nasihat dan kena tegur kan. Jadi teguran dan nasihat itulah dikira sebagai dakwah. Jadi apa jadi kalau kita tidak berdakwah? Artinya kita tak suruh anak kita buat baik dan kita tak larang mereka buat jahat. Okey, pertamanya anak akan berterusan dengan perbuatan mereka lah. Dia tak semayang, dia akan terus tak semayang sebab tak ada orang suruh. Kan? Kenapa dia perlu semayang? Dia pun tak faham. Kadang-kadang kita pun tak faham kenapa kita semayang kan. Kita semayang kadang-kadang tak faham betul-betul ya, kenapa kita perlu solat. Jadi anak tak faham. Bila anak tak faham, dan tak ada pula orang suruh, dia tak buat. So akhirnya kalau dia membesar dalam keadaan begitu, maka dia menjadi manusia-manusia yang jauh daripada Allah. Itu baru solat. Macam mana pula anak kita yang buat maksiat contohnya? Buka aurat. Ya? Kita biar je dia. Daripada kecil, tak pernah kita latih. Ya? Tak pernah kita latih menutup aurat. Pakai, contoh pakai skirt all the time contohnya. Bagi anak-anak perempuan. Atau pakai seluar pendek yang anak lelaki. Daripada kecil sampai besar pakai seluar pendek. Tak pernah marah, tak pernah tegur. Kenapa nak tegur? Sebab kita pakai seluar pendek juga contoh. Mak pun pakai skirt kat rumah. So macam mana nak tegur? Tak boleh . So untuk kita menegur orang, pada biasanya kita kena buat dululah.
itu adalah kata orang ad-da'wah, ad-da'wah bil hal. Ad-da'wah dengan keadaan apa yang kita buat. Orang tengok kadang-kadang ramai orang boleh bercakap berdakwah tapi dia sendiri tak buat. Ini masalah, masalah sebab dia akan jadi fitnah lah. Ya, kalau contoh, contoh mudahlah. Kita suruh anak kita solat, nak, solat nak, solat ini adalah wajib. Tak solat berdosa. Berdosa tu kalau tak buat masuk neraka. Kita nasihat, kita kemainlah baca hadis, baca Quran. Lepas tu kita tak buat. Siapa nak kata? Abi Umi cakap dia suruh berdakwah bukan main hebat tapi sendiri tak buat. Tak ada. Memang tak ada berkesan. So biasanya kita kena buat dulu. Maknanya leadership by example. Maknanya kita nak tunjukkan apa kuduah ataupun ikutan yang baik, kita kena buat dululah. Ya, kita buat dulu, kita jadikan diri kita sebagai contoh pada anak-anak. Dan anak-anak dia akan melihat apa yang kita buat. Sebab itulah orang kata untuk tengok akhlak mak bapak, tengoklah akhlak anak-anak. Mudah je. Ya? Kalau kita tengok, biasanya lah. Biasanya, tapi kadang-kadang dia juga tak macam tu. Kadang-kadang dia juga anak kebetulan lah dia hantar sekolah agama. Dia hantar ma'had tahfiz, belajar Quran. Mak ayahnya tak belajar Quran. Tapi minat. Anak suka tengok anak. Anak baca Quran. So dia pun anak hantarlah anak dia. Dekat tahfiz Quran dan sebagainya. Tapi dia sendiri kat rumah tak baca Quran pun. Kadang-kadang dia suruh anak dia pergi salat. Pergi salat ni. Engkau ni, kamu ni sekolah tahfiz kena lah pergi surau. Abi, umi atau mak, ayah tak apalah tak pergi surau kan. Sebab tak tahfiz kan. Salah . Jadi sepatutnya mak bapak dia kena bagi sokongan. Maksudnya bila anak pergi ke surau, dia pun sepatutnya kena pergi surau. Ada juga macam tu. Ada juga ayah yang hantar anak pergi surau masjid tapi hantar je kan. Kadang-kadang solat Jumaat pergi hantar je anak ke masjid. Kerana dia pun balik kan. Lepas tu dah habis semua datang ambil anak. Dia tak berhenti pun solat Jumaat. Ada juga yang macam ni. Minta jauh lah. Ya? Jadi berbalik kepada kepentingan dakwah ni. Maknanya kalau kita tak berdakwah. Artinya kalau satu pertamanya kebaikan tidak dapat dilaksanakan. Sebab ada ramai orang yang tak tahu kenapa dia perlu buat. Anak kita tak tahu kenapa dia perlu solat. Anak kita tak tahu kenapa dia perlu tutup aurat. Anak kita tak tahu kenapa dia perlu cakap lembut. Kenapa dia tak boleh guna perkataan kasar. Kenapa tak boleh maki hamun. Tak boleh menyakiti adik-adik dia. Contoh kalau kat rumah. So kita kena beritahu. Ini boleh. Ini patut buat. Ini kalau dah buat dapat pahala. Dapat pahala insya-Allah masuk dalam syurga insya-Allah. Syurga tu masya-Allah tempat yang sangat cantik. Dan anak-anak suka sangat kalau contohnya kalau dia suka makan aiskrim. Kita kata dalam syurga tu masya-Allah banyak aiskrim, macam-macam nak ada rasa durian, ada rasa mangga, ada rasa vanila, macam-macam. Nak je datang Allah. Anak pun seronok tengok kan. Yalah, benda tu secara umumnya, yalah, secara psikologinya, anak-anak ni perlu digambarkan, walaupun syurga tak macam tu, syurga jauh lagi lah, sebab kehebatan syurga ni tidak dapat kita gambarkan, macam disebutkan oleh Nabi SAW, a'dat dalam hadis kursi, dalam hadis kursi, firman Allah melalui hadis kursi ni ialah, pada asasnya ialah firman Allah, artinya diilhamkan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada umatnya. Tidak sama macam Quran. Quran, lafzan wa ma'nan. Sebutkan lafaz dia, lafaz Quran tu setiap kalimah tu semuanya daripada Allah. Juga maknanya, isi kandungan dalam Al-Quran tu keseluruhannya daripada Allah. Tapi kalau hadis kudus ini, perkataan Nabi tapi maknanya ataupun maksud sebenar yang nak disampaikan itulah adalah daripada Allah SWT melalui ilham. Jadi dalam satu hadis kursi, Nabi SAW menyebutkan berdasarkan hadis kursi, artinya Allah Ta'ala berfirman, kata Nabi SAW, a'adatu li'ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Yang bermaksud bahawa aku sediakan kepada hamba-hambaku ni, kata Allah SWT melalui hadis kursi, ma la aynun ra'at. Suatu benda yang tak pernah dilihat oleh mata. Allahu Akbar. Artinya kalau mata kita pernah tengok benda yang cantik, katalah kita tengok
orang yang cantik lah. Ha, kalau lelaki dia suka tengok perempuan yang cantik, siapalah ke perempuan yang cantik. Nilofa. Contohlah Nilofa tu cantik. Katalah Nilofa tu cantik, cantik sangat. Ha, ramai orang suka dia, juta-juta followers dia. Kalau itu cantik, maka sebenarnya belum cantik. Ha? Kalau dikira, kalau dibandingkan dengan dengan syurga lah, bidadari di syurga jauh lebih cantik daripada Nilofa tu kan. Ha, tidak terbanding dengan Nilofa. Contoh ni Nilofa, minta maaf lah kalau ada peminat-peminat Nilofa kat sini. Eh. Itu belum lagi. Belum lagi cantik. Yeah? Kalau kita pernah tengok tempat yang cantik, ha, contohnya saya pernah alhamdulillah sampai ke Switzerland. Switzerland subhanallah cantiknya. Ha, pandangannya naik ke gunung Jungfrau contohnya. Jungfrau disebut. Di atas gunung dilihat pemandangan dengan saljinya. Walaupun di musim panas pun kita boleh dapat lihat lagi. Ha, salji sebagainya masih tertinggal. Cantik sangat pandangannya dengan gunung-ganang yang menghijau. Allah, memang kata orang heaven lah, syurga lah. Seolah-olah macam syurga, cantik sangat. Kalau itu yang pernah kita lihat, maka belum lagi syurga sebegitu. Maknanya jauh lagi. Sebagaimana mata pernah melihat satu-satu keindahan, ya, apapun, ya, maka itu bukan lagi sama dengan syurga. Jauh lagi lah. Allahu Akbar. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga. Ya, kalau kita pernah disifatkan, orang datang cerita, "Oh, semalam aku jumpa seorang perempuan ni, ya Allah, cantiknya." Ha, contohnya cerita, "Allah, kulitnya putih melepak." Contoh, subhanallah. Ya, cerita tentang perempuan. Kita pun gambar, imagine, ya Allah, cantiknya. Okey, selagi mana kita pernah mendengar orang cerita tentang kecantikan sesuatu benda, ataupun orang pergi, "Oh, saya pergi ke istana Brunei. Brunei, Masya Allah, Sultan Brunei. Di istana Nurul Iman tu ada 1,000 bilik. Subhanallah, 1,000 bilik. Dan bilik dia, subhanallah, banyak. Apa nama ni? Dibuat daripada emas, permata dan sebagainya. Sebagai contoh, kita pun bayang, Allah, cantiknya, indahnya. Kalau selagi mana boleh kita dengar cerita orang, ya, maka itu bukan lagi syurga. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan lagi, wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terfikir dalam pemikiran manusia. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang suka berkhayal kan. Ha, suka berkhayal. Contohnya kita berkhayal masuk syurga lah kononnya. Padahal memang tak sama pun. Kita berkhayal dalam Quran Allah Ta'ala sebut, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maknanya syurga yang di bawahnya mengalir kan. Mengalir. Di bawah bangunan-bangunan adanya anhar, sungai-sungai. Mana kita pun bayang, gambarkan, eh, kita gambarkan Masya Allah istana yang besar, yang cantik, yang indah, diperbuat pada emas permata. Kemudian di bawahnya ada mengalir sungai. Kita pun bayang, Allah, cantiknya, indahnya. Pun tak. Kalau itulah keindahan yang boleh kita gambarkan, maka belum lagi. Selagi mana kita boleh gambarkan, selama mana kita boleh melihat, selagi mana kita boleh mendengar cerita orang tentang satu-satu keindahan, maka itu belum lagi sama dengan syurga. Tak sama. Tak akan sama dengan syurga. Sebab apa? Sebab syurga ni Allah Ta'ala buat maknanya nikmat segala-galanya, yang kemuncak segala nikmat, yang dan dia tidak akan, dia tak akan mana berakhir selama-lamanya. Dan sebenarnya inilah yang sepatutnya kita terapkan, tanamkan dalam hati anak-anak kita. Kalau disebutkan tadi aiskrim, memanglah kalau dia sebut aiskrim mungkinlah insya-Allah, disebutkan dalam ayat Quran juga, disebut antara maksudnya ialah di sana nanti di akhirat kamu akan makan makanan yang kamu pernah makan di dunia dahulu. Cuma taste ni ataupun rasanya jauh berbeza lah. Yang tak sama lah taste aiskrim kita kat sini contohnya. Jadi, kenapa perlu berdakwah? Balik lagi semula apa yang kita bincang tadi. Berdakwah ni adalah artinya, dengan dakwah lah kita mampu. Walaupun pada hakikatnya kita tak mampu mengubah manusia. Tapi ramai manusia yang boleh berubah melalui kita ataupun kita menjadi asbab. Orang yang contoh anak kita lah. Anak kita bila dia lahir, asalnya memang baik lah. Asalnya dia anak tu baik. Mana anak baru lahir pergi mencuri, tak ada kan. Contohlah. Mana anak yang baru lahir dia mengumpat orang, tak ada kan. Itu tanda anak baik lah, sebab mungkin dia tak pandai lah. Tapi aslunya, asal usulnya anak ini adalah anak yang baik. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, yang hadis yang biasa kita dengar, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Arti Islam lah.
walaupun anak-anak tu anak orang yang bukan Islam, lahirkan anak mak ayah dia Buddhis contohnya. Tapi kalau anak lahir, anak tu adalah Muslim sebenarnya. Hindu, contohnya orang Hindu, lahir anak, kedua-dua mak Hindu, atuk nenek dia semua Hindu. Tapi bila anak lahir, walaupun anak tu Hindu, ya, maka dia tetap anak yang Muslim. Orang Kristian contohnya, Mak Saleh dekat UK, US contohnya, dia melahirkan anak, dia adalah Kristian, ya. Maka lahir anak, sama juga, ya, sama juga anak itu adalah Muslim. Dari sudut fitrah asal-usulnya, kejadian manusia itu semuanya beriman kepada Allah. Baru ni ada saya bincang-bincang dengan seorang sahabat non-Muslim lah, Chinese, ya. Bila tanya-tanya, bukan sahabat, sahabat yang baru lah, sahabat yang baru kenal, ya. So bila bincang-bincang, dia kata dia tak percaya pada Tuhan, ya, dia tak percaya, bukanlah atheist, tapi dia tak percaya sangat pada Tuhan lah. Dia bagi dia tak penting sangatlah untuk fikir pasal Tuhan. Yang penting kita boleh makan, minum, kerja dan sebagainya, okeylah. So saya kata simple je, okey, sekarang you tak percaya pada Tuhan kan, okey, fine, tak ada masalah. Baik, saya bawa you satu situasi di mana satu ketika you sakit contoh. Ya, you sakit, you pergi hospital, ambil ubat, pergi jumpa pakar, kan? You dah habis ribu-ribu, puluh ribu untuk you rawat penyakit, tiba-tiba tak sembuh juga. So akhirnya you akan mengadu dengan siapa? Oh, dia pun termenung. Oh God, kata dia, kan? Betul kan? So maksudnya, manusia walaupun dia cuba mengingkari, dia cuba mengingkari kewujudan Allah, dia mengingkari apa namanya kekuasaan Allah, tapi akhirnya satu ketika dia akan kembali kepada Allah by nature. Maknanya nature dia, fitrah dia akan kembali kepada Tuhan, walaupun dia cakap dinafikan kerana mungkin kejahilan dia, mungkin kedegilan dia, dia degil, bukan tak percaya, bukan tak tahu, tapi dia degil tak mau. Macam kes orang Quraisy lah. Di zaman Nabi, bukan dia tak tahu Nabi tu bercakap benar, tapi dia degil, keras kepala, tak mau dengar nasihat ataupun tak mau dengar nasihat apa namanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umumnya manusia itu fitrahnya adalah bersih. Fa abawahu yuhawwidanhi, maka anak itu lahir dalam keadaan fitrah suci bersih, artinya berimanlah dia, kan? Fa abawahu, maka mak ayah kita lah. Siapa yang dah ada anak, ada anak, maknanya mak ayah yang kata, ya, kalau mendengar pada pagi ni, dialah yang bertanggungjawab membentuk anak dia sama ada nak jadi apa. Nak jadi Yahudi, Yuhawidani, mak ayah lah yang akan menjadikan anak itu sebagai seorang Yahudi. Contoh mudahlah. Kalau mak ayah dia Yahudi, anak tu lahir walaupun Muslim, tapi bila hidup dalam suasana keyahudian, maknanya dalam hidup keadaan sebagai seorang Yahudi, ya, maka dia jadi Yahudi lah. Ya, secara automatik. Bukan automatik lah, maknanya secara umumnya bila ayah dia Yahudi, maka anak akan jadi Yahudi lah. Kecuali lah satu ketika mungkin anak tu keluar daripada rumah dia, berhijrah, kemudian contohnya jumpalah orang Islam. Jumpa orang Islam, kemudian berbaik, berkawan. Berkawan-kawan lama-lamanya kahwin contohnya. Kahwin. Bila kahwin, katalah yang anak bukan Islam ini, anak yang Yahudi ni contohnya dia lelaki, ya. So dia berjumpa dengan seorang perempuan Islam ni yang bagus, yang baik, kan. Kemudian dia tengok, bagus orang budak-budak ni, kan. Contoh dia berkenan, akhirnya dia apa, mengenali perempuan ni, dan akhirnya dia kahwin contohnya. Dan kahwin dia kena masuk Islam lah, kan. Bila dia kahwin dia masuk Islam, maka bila dia masuk Islam, maka bertukarlah. Maka dia, walaupun asalnya ayah dia membentuk dia menjadi Yahudi, tapi bila dia keluar daripada kepompong tersebut, daripada ruang lingkup keluarga tersebut, dan dia pergi bercampur dengan orang lain, dan dia mengenali satu apa nama ni, satu akidah yang baru, iaitu akidah Islam, dan dia menjadi Islam, maka itu selamatlah, alhamdulillah. Tapi nak ceritanya di sini, kalau sekiranya dia tak jumpa orang lain dan tidak terbuka hatinya untuk memeluk Islam, maka dia akan kekal sebagai Yahudi sampai mati. Begitu juga orang Yuhawidani atau Yunusirani, ataupun maknanya seorang anak itu boleh janji sebagai seorang yang Kristian, mengikut mengikut bapak dia lah, bapak dan mak dia atau keluarga dia. So kalau mak ayah dia Kristian contohnya, kan, mak ayah dia Kristian, so lahir anak walaupun anak tu asasnya Muslim,
Tapi dengan pendidikan, dia grow up, dia dia maknanya membiak, membiak pula, membangun, membesar, membesar dalam keadaan Kristian, maka dia akan jadi Kristian lah. Sama juga orang Islam, bila orang Islam itu, alhamdulillah lah, sebab Islam itu memang fitrah. Mak ayah dah Islam, lahir anak memang dah Islam sejak pasal awal, sejak daripada awal, maka dia pun jadi Islam lah. Tapi anak Islam ini, kalau dia ditakdirkan, contohlah, kadang-kadang mak ayah ni di negara yang miskin, contohlah, negara yang miskin, mak ayah Muslim, tapi bila lahir anak dia pun rasa macam tak mampu nak jaga anak dia, tak mampu nak sediakan makanan, minuman dan sebagainya, pakaian pada anak, tak mampu nak sekolahkan anak, maka kadang-kadang ada mak ayah Muslim ini serahkan kepada anak yang bukan Muslim. Ini masalah besar ni, ini masalah besar kerana dia akan menyebabkan berlakunya pertukaran akidah. Ya. Jadi apa yang berlaku bila dia serah pada anak anak Muslim itu pada lahirnya Islam, ya, diserahkan kepada orang yang bukan Islam, ya, maka orang bukan Islam inilah. Kalau dia Kristian, Kristianlah. Kalau Yahudi, Yahudilah. Kalau Buddhis, Buddhislah. Kalau Hindu, Hindulah. Maka dia akan mendidik anak tersebut bukan cara Islam dah. Cara mereka lah. Ya, cara mereka lah. Macam mana mereka nak didik anak-anak dengan cara Islam sedangkan mereka tidak Islam. Mereka tak yakin dengan Islam. Ya. Jadi sebab itulah bila didik anak, ya, bila anak tu membesar, maka dia akan ikut mak bapak dia walaupun yang melahirkan anak tu adalah daripada keluarga Islam. Jadi yang membentuk anak ni siapa dia? Membentuk anak adalah kita. Mak bapak lah yang membentuk, sama ada mak bapak tu nak jadikan anak itu baik atau tidak bergantung kepada usaha. Dan usaha itulah dinamakan antaranya adalah dakwah. Jadi tak kisahlah apa background kita, sama ada kita ada background agama ke tak ada ke, kita background contohnya sains ke, matematik ke, apa nama saja, engineering ke, architecture ke, background apa saja kita, sebenarnya kita adalah da'i ataupun pendakwah dan kita telah lakukan dakwah, kerja-kerja dakwah tersebut. Cuma kita kadang kita tak rasa, kita bila cerita pasal dakwah ni kita nampak besar, kita nampak bila kita dakwah ni cerita ustaz-ustaz pakai seruban, pakai kopiah, bila cerita pasal dakwah ni, wah, orang yang pergi jumpa orang seorang-seorang. Dah, dakwah ni lebih luas sebenarnya. Cuma kita tak rasa. Kita duduk rumah, suruh anak-anak solat, suruh anak baca buku, suruh anak apa mana basuh pakaian, sudah anak cuci rumah sebagainya, ya. Semua itu adalah dakwah kerana setiap apa yang kebaikan yang kita suruh adalah dikira sebagai dakwah. Jadi itu contoh yang mudahlah kenapa kita perlu berdakwah, ya, kita perlu berdakwah. Baik, itu sebagai contoh saya buat dalam keluarga untuk mudah kita nampak. Baik. Kemudian kita pergi kepada ruang lingkup yang lebih besar, iaitu masyarakat. Ini keluar daripada rumah, kita akan jumpa jiran-jiran kita. Okay. Jiran-jiran kita ini akan membentuk community, masyarakat. Satu masyarakat. So, kalau sekiranya kita anggap masyarakat ini sebagai macam anak-anak kita, of course, sudah tentunya ada di antara anak-anak tu macam anak kita lah. Yang baik, yang bagus, yang solat, yang taat, yang tutup aurat, yang bercakap bagus, berakhlak mulia, taat pada orang tua dia, hormat pada orang yang lebih besar daripada dia, tapi tidak juga kesunyian daripada orang anak-anak yang bersifat seperti yang tadi, rotan pun tak mau ni. So apa kita kena buat? Kita kena berusaha. Artinya kita apa? Kita kena sampaikan dakwah, kita kena tegur dia, kena bagi nasihat pada dia dengan dakwah dengan cara yang terbaik. Okey, dakwah yang terbaik ialah seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi melalui ayat Al-Quran yang Allah Taala sebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Maksudnya adalah kamu menyeru manusia dengan hikmah, mau'izah dan hikmah, bil hikmati wal mau'izah. Hikmah artinya dengan cara bijaksana. Bijaksana itu maksud apa? Bijaksana itu buat satu benda yang orang tak terasa tapi dia boleh berubah, dan juga kita sebenarnya boleh berbincang, berdebat dan sebagainya. Ya, tapi yang penting sekali hendaklah kita sampai dengan hikmah. Hikmah itu artinya kita jaga hati dia. Kita tengok anak-anak kita di luar sana, contohnya dia merokok, contohnya merokok kan haram mengikut fatwa kebanyakan ulama.
So kita kita nak tengok macam mana? Tak boleh lah, kata kau ni apa ni, kau tak tahu ni haram ni, masuk neraka. Ha, itu tidak hikmah. Nanti kita pergi dek, assalamualaikum dek, apa khabar, apa ayah dekat rumah, ada mak ada. Oh, okey. Peringkat awal mungkin itu je teguran kita. Yang kedua kita bertanya, adik sekolah kat mana, berapa umur, contohnya. Artinya kita kita dakwah ni adalah fun, disebut dalam bahasa Arabnya. Dakwah adalah satu bentuk kesenian. Ya, satu bentuk kesenian. So seni ni artinya kita kena memahami jiwa manusia. Jadi sebab itulah bila cerita pasal dakwah ni dia mengambil masa. Kita perlu belajar teknik-teknik dakwah yang betul supaya apa? Supaya anak kalau kita di rumah kita berdakwah, anak kita tak terasa hati, kita berdakwah di luar orang tak terasa hati tapi mereka boleh berubah. Jadi itu sajalah. Kita sudah pun sampai cukup masa 30 minit untuk kita bersama dalam rakaman ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada pagi ini ada manfaatnya yang baik kepada Allah SWT, yang lemah yang kurang. Saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pagi besok insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.